Memang dipuji tuh enak ya menurut nafsu. Tapi kalau sudah pupujian, selalu ingin dipuji, jadi musyrik, menuhankan pujian orang. Akibatnya suka bohong. Amal yang bukan punya dia juga diaku-aku, diada-adakan. Orang-orang yang sangat senang dipuji, hidupnya hanya ngebagus-bagus bungkus, topeng. Bukan tidak boleh pakai bungkus. Bungkus mah udah dibagikan oleh Allah, tapi isinya harus lebih bagus. Ada yang garisnya memang jadi pejabat, tapi pejabat yang benar. Ada yang garisnya jadi orang kaya yang bertakwa. Ada yang garisnya jadi profesor, jadi itu, tapi profesor yang benar-benar bertakwa. Ada yang jadi ustadz, belum tentu ustadz juga disukai Allah. Memang garisnya dia jadi penceramah, tapi ceramahnya diamalkan tidak, atau hanya ngebagus-bagus kata-kata supaya dikagumi orang, dipuji orang. Itu kan Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau zaharkan, mau engkau rahasiakan, sirkan, Allah tahu isi hati. Ini kayak saya begini, Allah tahu isi hati saya lagi apa ini. Lagi pamer, lagi ya semacam-macam lah. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan tawadu, macam-macam ini di hati itu. Dan Allah pasti tahu.